Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam pada hari ini. Adapun renungan pada malam hari ini, pembacaan ayatnya dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Sebelum membaca, merenungkan dan melakukannya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang diberikan pada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membacanya. Efesus pasal pertama ayat yang ke-7 sampai yang ke-14, demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada malam hari ini adalah orang pilihan di dalam Kristus. Siapa orang pilihan dalam Kristus? Kita dan orang-orang yang hidup dalam Kristus. Surat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk orang-orang yang percaya bahwa mereka harus hidup dalam Kristus. Mengapa harus hidup dalam Kristus? Ada 4 hal yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu dan Saudara, sesuai firman Tuhan pada malam hari ini. Kita menjadi orang pilihan di dalam Kristus. Yang pertama, karena di dalam Dia ada penebusan, ada penghapusan dosa. Dia mati, Dia menderita, disalibkan, dan bangkit. Itu semua Dia lakukan untuk menebus kita semua. Dan itu bukan karena kekayaan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Tetapi itu adalah kekayaan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita hidup di dalam Kristus? Karena di dalam Dia ada janji keselamatan. Dan janji keselamatan itulah yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita tetap setia dan taat. Dan itu bukan kehendak kita, tapi itulah kehendak Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita terus memegang janji keselamatan itu dengan penuh sukacita dan bijak. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Dia ada kebenaran. Karena di dalam kebenaran itu, di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya berkuasa atas hidup kita. Dan Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah kebenaran yang hakiki yang dilakukan Yesus untuk kita semua. Yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kita menjadi orang terpilih di dalam Kristus? Bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus
sebagai tanda, sebagai materai bahwa kita adalah anggota kerajaan surga. Roh Kudus yang akan menuntun kita, Roh Kudus yang akan membimbing kita, Roh Kudus yang akan menghibur kita di saat-saat kondisi apapun. Seperti masa pandemik ini, kita harus yakin dan percaya Roh Kudus yang memampukan kita, menguatkan kita, menghibur kita, sehingga kita mampu menjalani masa pandemik ini sudah 1 tahun lebih. Tetapi kita boleh hidup dalam kasih Tuhan. Karena janjinya itu akan ditepati dan kita akan memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan dan kehidupan yang kekal. Dan oleh sebab itu, mari kita selalu memuji nama Tuhan karena kebesaran dan kuasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan firman-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami tetap menjadi orang pilihan di dalam Kristus. Karena Engkau adalah keselamatan bagi kami, Engkau adalah kebenaran bagi kami, dan Engkau menebus dosa kami, serta Engkau menjanjikan Roh Kudus-Mu dan Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami memperoleh seluruhnya, dan penebusan dan karya keselamatan itu, bahkan kehidupan kekal selama-lamanya. Biar kami boleh tetap memuji nama Allah di dalam Yesus Kristus untuk kekuatan kemampuan kami berjalan pasti bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati istirahat malam hari ini, sehingga kami juga boleh istirahat dengan penuh kemuliaan nama-Mu, dan besok bangun pagi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.